Dai kondang Ustadz Muhammad Nur Maulana menjadi perbincangan netizen karena tidak memakai helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor di Jalan Andi Pangeran Petarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 16 detik ini, Ustadz Maulana hanya memakai peci dan sesekali melambai ke warga. Satlantas Polrestabes Makassar berkomunikasi dengan Ustadz Maulana yang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar atas kejadian viral. Ustadz Maulana menyampaikan kejadian berlangsung spontan karena terburu-buru menghadiri acara hingga tidak memakai helm. Namun operator kamera tilang elektronik Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel tetap memberikan surat tilang kepada pemilik kendaraan roda 2 tersebut. Beliau menyampaikan itu bukan unsur kesengajaan karena beliau pada saat itu akan menghadiri acara di salah satu tempat dan beliau dari arah Sudiang. Kebetulan pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru. Beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang. Jalan-jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Warga dan pengguna jalan diimbau memakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara demi keamanan diri sendiri maupun pengendara lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews melaporkan.